ditemukan kerangka manusia di pinggir jalur lintas Sumatera, kilometer 87, kawasan Bangko, Kabupaten Merangin, Jambi. Kerangka manusia yang masih misterius itu kali pertama ditemukan seorang pencari hewan melata di semak belukar di tepi jalur lintas Sumatera itu. Tulang-tulang itu ditemukan berserakan. Polisi setempat, yang segera datang ke lokasi, langsung melakukan olah tempat kejadian dan mengumpulkan tulang belulang itu. Diduga berjenis kelamin perempuan. Polisi kemudian menelusuri sekitar tempat penemuan tengkorak itu. Berdasarkan hasil penelusuran, petugas tidak menemukan barang dan benda mencurigakan dari sekitar lokasi.